So guys, sebelum mulai jangan lupa subscribe, like, dan share. Seperti biasa kita pakai primer makeup dulu. Kalau udah lanjut bikin alis, sedari nggak bisa pakai alis jadi bikin polo dulu. Lanjut kita pakai concealer yang stick buat nutupin dark spot. Kalau udah lanjut kita pakai foundation. Kalau udah pakai foundation kita pakai tuwe cake. Jadi kita ngesetnya itu pakai bedak padat, jangan digeser tapi ditep-tep aja. Terus lanjut kita ke face paintingnya, warna hitam, warna abu-abu muda, abu-abu yang sedikit lebih hitam. Terus habis itu warna merah. Terus yang tadi aku tunjukin bedak bayi, karena biar eyeshadownya nempel, karena aku pakai oil base sama water base jadi biar nyatu. Terus aku juga nanti pakai eyeshadow juga buat bikin gradasinya, jadi memang benar-benar harus pakai bedak bayi supaya warnanya menyatu. Pokoknya kalian tetap stay tune terus karena tema kali ini aku mau bikin Hari Pancasila. Jadi ada Soekarno-nya, terus ada orang-orang demonya lah beberapa, terus habis itu ada pelang juga, terus ada Garuda. Aduh, kalau kalian dengar ini tukang roti lewat. Pokoknya kalian tetap stay tune terus di channelku sampai video ini benar-benar selesai. Oke, okay? Terima kasih banyak. Tetap nonton ya. Oke, kalau udah lanjut kita ke eyeshadow. Aku mau pakai warna merah tua, pink muda, shimmer yang pink juga. Terus mau pakai warna kuning juga, warna pink, pokoknya serba pink, dan kita gradasi pakai shimmer yang pink juga. Dan hasilnya benar-benar rapi. Biasanya aku pakai selotip, tapi sekarang aku memberanikan diri untuk tidak pakai selotip dulu. Terus habis itu ini aku pakai eyeliner ceritanya, tapi aku gantinya itu pakai face painting karena aku mau ukir. Dan bisa dilihat, oh ya, aku juga pakai blush on tadi yang aku kasih tunjuk ke kalian. Kalau udah lanjut aku mau bikin ombre pakai warna merah, warna nude juga. Terus habis itu seperti biasa pakai bulu mata. Dan sebentar lagi selesai. Oh, udah selesai. Jangan lupa subscribe, like, sama share. Dan ini hasil akhirnya. Maaf ya kalau benar-benar cepet. Ini tuh hasilnya tuh hampir 3 jaman, tapi aku mau minimalisir supaya waktunya sedikit jadi 4 menit. Terima kasih banyak ya. Sampai jumpa di konten selanjutnya.